بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وخواتي في الله عزني الله وإياكم جميعا الحمد لله تعالى أه نواصل نتجول مرة أخرى في روضة من رياض العلم مع كتاب عظيم وهو شرح اصول في التفسير الذي كتبه فضيلة الشيخ محمد بن صالح الأثمين رحمه الله تعالى وفي هذا اللقاء ان شاء الله تعالى نواصل ما قد بدأنا عن الكلام في القرآن الكريم طيب طيب ونحن الآن nakhus huna tartibul quran wa anwa'uhu ya jadi bada Na anil quran wa al hikmah min nuzulil quranil karim Farraqan intahaina min hadzal mabhas thumma al an nadkhul fi mabhasin jadid wa huwa tartibul quran urutan al quran apa maksudnya urutan al quran apakah urutan huruf urutan kata urutan surat atau bagaimana Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya ayat yang pertama kali turun Nabi Tifa Ulama adalah surat 5 ayat dari surat al al Al-Alaq. Tapi urutannya yang surat al Al-Alaq itu berada justru di juz just 30. Kenapa yang pertama adalah surat Al-Fatihah, bukan surat al Al-Alaq. Ada tertibul Quran. Tertibul Quran ada tauqifi, au kiasi, ijtihadi atau kaif. Salam takallam man, insyaallah taala qariban fi hadzal liqa. Time. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bismillah. Qala ya, al Alifuna tertibul Quran, tertibul Quran tilawatuhu talian ba'duhu ba'dhan. Asbama huwa maktubun fil masahib, wamaktabun Ini masuk dengan urutan Al Quran itu adalah kita membacanya talian bakduhu ba'dhan, Ya, yang ini dulu baru yang lain. Asbama Ya, sebagaimana maktubun fil masahib sebagaimana tertulis di mushaf mushaf wa mahfuzun fis sudur dan sebagaimana yang dihafalkan di dalam dada wa salah satu anwa tartibul quran itu dibagi menjadi tiga jenis annaul awal tertibul kalimat urutan kata bihaitsu takunu kalimatin fi minal ayah maksudnya setiap kata itu ada posisinya masing-masing Wahada sabitun bin nasi wal ijma. Ini sabit bin nas wal ijma. Ini ada ijma di sini. Walla naklamu mukhalifan fi wujubihi watahri mukhalafatihi dan enggak ada orang yang menyelisih dalam masalah ini. Enggak ada yang mengatakan sebaliknya. Fala yajuzu an yukr an yukroa lillahi alhamdulillahil alamin badalan min alhamdulillahi robbil alamin. Tidak boleh kita baca lillahi alhamdu Enggak boleh. Ya. Ini namanya tartibu al kalimat. Urutan hurufnya memang harus alhamdulillah baru lillah, ya. Walaupun maknanya sama lillah alhamdu dengan alhamdulillah, tidak boleh kita rubah. Enggak ya, boleh kita rubah, karena dia tertibul kalimat itu apa? Ij, ijma sabitun bil bil ijma. Baik. Kemudian an tertibul ayat urutan ayat sekarang kalau tadi urutan kata tertibul ayat bihaitsu takunu kullu ayatin fi maudiha minas surah ya posisi setiap ayat di dalam surat itu sudah pasti dia ada sabitun bin nas wal ijma ini juga sabit bin nas wal ijma kalau ada ayat pertama dalam Al-Qur'an jangan dirubah menjadi ayat ketiga gitu juga sebaliknya wa huwa wajibun alal qawli ini adalah hukumnya wajib wa tuhramu mukhalafatuhu wa la yajuzu an yaqra'a Malik yaumiddin ar-Rahman ar-Rahim enggak boleh. Enggak boleh dibalik Malik yaumiddin sama Ar-Rahman Ar-Rahim karena urutan yang benar adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik yaumiddin. Ini tartibu al-ayat. Tapi sahih al-Bukhari dalam sahih Bukhari anna Abdullah bin Zubair qala li isman bin afan radhiyallahu anhum fi qoulihi ta'ala wal ladina yatawaffawna minkum wa yadruna azwajan wasiyatan li azwajihim

ayat ini sebelumnya, atau melihat susunan ayatnya ya, 234 sama 240. Berarti ini dulu yang lewat, nasih dulu baru kelihatannya masuk. Gimana? Nah, seharusnya masuk itu datang lebih dulu kan? Baru yang nasihnya. Ya. Kala falam taktubha wa kala Utsman radhiyallahu anhu ya bena akhi la ugoi ya minhu min makanihi. Ya. Falam taktubha, ya falima taktubha, falima taktubha, maka kata Abdullah bin Zubair kepada Utsman ya, Kenapa engkau tulis kalau begitu? Karena dia sudah mansuh, ngapain ditulis? Ya. Hukum apa yang mansuh di situ? Jadi di ayat 20 itu tentang iddah. Ya. Tentang tentang iddah itu sampai satu tahun. Ya, sampai satu tahun iddah itu. Ya, di ayat 240. Tapi di ayat 234 iddah itu 4 bulan 10, 10 hari. Yang satu tahun itu dihapus dengan 4 bulan 10 hari. Ini yang al-hakam al zaujuha. Ya, kebetulan dulu anak pernah nulis Uh, dapat skripsi dengan judul ini itu Allah ahkamul mutawaffa anha zawjuh. Baik, wahadihi qablaha tilawah falimata -fali tubuh apa Utsman? Maka jawaban usman kenapa enggak ditulis ya? Kenapa enggak dirubah urutannya maksudnya ya? Kenapa enggak uh, ayat yang nasikh dulu ya, ayat yang masuk dulu baru yang nasikh gitu. Kenapa dibalik ya? Maka jawaban Utsman Ya bena akhi la ogoi ya rusya'an la to la ugoi ya min min makanihi. Saya nggak akan rubah sesuatu yang memang sudah ada di posisinya sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Jadi Nabi mengajarkan urutan yang begitu. Ya, tidak saya rubah-rubah gitu kata Utsman. Baik. Warwal imamu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi min hadithi Utsman radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanziru alaihi suwaru zawatul adad Fakana idha nazal alaihi shay da'a ba'dan man kana yaktub fa yaqul da'u hadhil ayat fi suratil lati yudkar fiha jadi Nabi SAW, jika turun surat-surat banyak, Zawatul Adab dimana mana banyak turun surat sekaligus, misalkan di Juz 30 itu banyak surat-surat yang turun dia, enggak hanya satu kali, enggak hanya satu surat satu waktu, enggak. Tapi banyak, dalam satu waktu bisa tiga sampai empat surat. Maka jika seperti itu, ya um, Nabi SAW langsung memanggil para sahabat yang bisa menulis ya, diantaranya antaranya bin Sabit. Beliau mengatakan doa hadil <tuh> ayat fi suratil Beliau mengatakan kepada para sahabat yang bisa menulis itu letakkan ayat yang ini di surat yang berbicara tentang ini dan ini. Jadi urutannya tauqifi <-tuh> dari Nabi. Ya, jadi itu tertib al ayat. Kemudian Tartibus suar. Ya, tertib suar. Kenapa al-baqarah dulu baru an-nisa misalkan? Ya, Nah, ini jenis yang ketiga. Tartibus suar. Bi haitsu takunu kullu suratin fi mawdi'iha min minal mushaf wa sabitun bil ijtihad. Nah, kalau ini sabit bil ijtihad dia. Ya. Fala yakunu wajiban, maka tidak wajib antum baca Al-Baqarah dulu baru An-Nisa. -An enggak wajib seperti itu, ya. Kenapa? Walaupun fi shalah enggak masalah. Misalkan di antum salat maghrib misalkan Uh, di rokat pertama antum baca misalkan at ya. kemudian di rokat kedua antum baca At-Tin nggak masalah atau di rokat pertama baca anas nas rokat kedua baca al-baqarah misalkan nggak masalah nggak ya. masalah baik karena ini sabit bil bil ijtihad tapi sahih muslim an hudayfa bin al yaman radhiyallahu anhu, anhu salam, an nabi sallallahu alaihi wasallam data fakoran nabi al-baqarah suman nisa suman al-imran waral al bukhari taali konanil ahnab anahu nahu fil ula bil kahfi nih Abi Yusuf atau Yunus pada karuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Khattab as Subhabihi Ma. Taib. Jadi boleh mana saja. Karena Nabi sendiri membaca Al Baqarah kemudian An Nisa kemudian Al Imron. Ya. Kemudian membukhari mentalik dari Al Ahnaf bin Faiz An Nahu Karuan Fil Ula Bil Kahf. Rokat pertama Nabi pernah baca surat Al Kahfi. Kemudian rokat kedua beliau baca surat Yusuf atau surat Yu, Yunus. Ya. Kan urutannya beda di situ. Pada karuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Khattab as Subhabihi Ma. Yang disebutkan juga bahwasanya Nabi pernah selat bersama Umar bin Khattab dengan dua dua surat tersebut dengan Yusuf dan surat Yusuf atau surat Yunus. Kalau asal Islam tajuzu atau hadhi kita apa? Jadi boleh baca ini atau baca yang itu tulisan juga boleh. Walihah waat masoh itu sahabah fi kita batiha makanya Musa para sahabat beraneka ragam dari sisi susunan, adapun isinya sama Lakin lama tafaku alal musafi zamani Utsman soro hada mima Akan tapi, musafah yang berbeda-beda itu kan semua dimusnahkan sama Utsman ya agar tidak terjadi pertentangan. Bukan berarti karena salah semua sama para sahabat yang berbeda. Tidak. Tujuannya adalah untuk e, Tauhid kalimat al-Muslimin untuk mempersatukan kalimat al-Muslimin agar tidak terjadi perpecahan di kalangan orang-orang tidak paham nanti yang menganggap Al-Quran saya lebih bagus daripada Al-Quranmu, tidak boleh seperti itu pada Al-Quran itu hakikannya satu saja nah, jadi itu adalah merupakan sunnah dari Al-Khulafa Ar-Rashidin ya, sunnah dari Al-Khulafa Ar-Rashidin ya, sesuai dengan hadis Nabi alaikum bismillahi wabarakatuh wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiin amin ba'di, ya, ini salah satu sunnah dari Al-Khulafa Ar-Rashidin akadal al-hadith ala anna lahum sunnah yajibu ittiba'uha taib. ka'ar batuan wa minat tartib jadi di matan tadi ada tiga disebutkan ya. Sebenarnya ada empat. Yang pertama tertibul huruf. Ini yang enggak ada disebutkan tadi. Yang kedua tertibul kalimat. Yang ketiga tertibul ayat. Yang keempat tartibul suar. Fahdi <tik> arba' ya, wa Laki awal awal nahula ahad Kalau yang jenis yang pertama ini nggak disebutkan karena memang nggak ada yang berani melanggar yang itu. Semua pasti paham itu tertibul huruf. Nggak mungkin ada yang rubah huruf-hurufnya itu. Wala syaka fi tahrimihi tentu kalau ada yang berani merubah itu adalah perbuatan yang haram. Oh huwa mukhalifatu at-tartib huruf fil kalimatil wahidah fa in dzalika bin nass wal ijma' wa iru ja'is tahrif. Nah ini namanya tahrif ya. Alhamdu jadi misalkan dirubah menjadi al-mahdu ya. Dirubah susunan hurufnya yang seharusnya hak duluan ya dirubah menjadi mim duluan misalkan. ini namanya tahrif. Jadi itu mutlak tidak boleh. Ada ma'lum bid Kemudian yang kedua tartibul kalimat ba'duha ma ba'din fa hada al qawl rajih tauqifi. Nah, pendapat yang benar, pendapat yang rajih dalam masalah ini bahwasanya susunan kata dalam Al-Qur'an itu tauqifi. Fal yajuzu taqdimu kalimatin fi ayatin ala kalimatin ukhra li anna an-nabi hakaza talaha. Misal dzalika la yajuzu an yaqra lillahi alhamdu rabbil alamin badalan min alhamdulillahi rabbil alamin. Fa'in qala qail, laqad damal musalli kalimatan ala kalimah, wa kulna inna tertibal kalimat tawqifi, fahal tabetulus salatuhu. Bagaimana kalau ada orang salat, jadi imam, dia merubah susunan kata? Contohnya tadi, lillahi alhamdulillah rabbil alamin, apakah salatnya batal atau gimana? Tadi kan mengatakan tawqifi nah, kan? sekarang batal apa tidak salatnya? paling jawab, naqulu idaka na'an qasdin fa'innaha la kalau nggak sengaja maka nggak batal wa inka na an din fa inna salatahu ta betul an nugo mau batal salatnya harus diganti salatnya lagi salat ulang Baik. jadi kalau makanya ketika kita jadi imam misalkan tidak terlalu mungkin hafal kita dengan suatu ayat atau satu surat sampai suka lupa lupa susunannya maka lebih baik jangan ya, baca saja yang baca saja yang yang gampang begitu ya karena apa? Karena konsekuensinya kalau salah baca itu sholat batal. Bayangkan antum harus membatalkan sholat dan jamaah sekian banyak di belakang antum juga harus mengulang sholatnya. Begitu. Jadi resikonya besar. Maka lebih baik pilih ayat-ayat yang benar-benar kita hafalkan saja. Nah, jangan memaksakan diri harus ngafalin ayat-ayat yang panjang sebagainya. Biar dibilang hafalannya banyak. banyak kejadian yang banyak kejadiannya seperti itu. Baik. Maka tidak boleh kita uh, bertakaluf dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, tartibul ayat bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdi'iha minas surah Fa hadza qad ikhtalafa al-ulama fihi hal huwa bil ijtihad aw bin nas. Ini khilaf para ulama. Kalau tartibu al-kalimat tadi kan tauqifi dia. Kalau tartibul ayat ini ada yang mengatakan ijtihad atau ada yang mengatakan tauqifi. Wa sahih annahu sabizun bin nas wal ijma'. Yang benar adalah dia bin nas wal ijma'. Wa huwa wajibun al-qawl -al rajih

kalimat al ayah hasba maja fil Quran. Wa ma dzalika haram. Wa li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza nazat al ayah qala da'u ayata kada fi makani kada. Ya. Baik. Wa li hadits al Bukhari an Abdullah bin Zubair annahu sa'ala Utsman an ayatain fi kitabillah ihdahuma nasahat al ukhra. فالناسخة متأخرة في الترتيب وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فهذه الآية تدل على أن الإنسان إذا مات فإنه يجب عليه أن يوصي وصية تكون لزوجته عاما كاملا تبقى في بيته فإن خرجت فلا جناح عليها كما قال تعالى

bukan ijtihad di situ. Kalau Utsman berani merubah di situ berarti allah oh, boleh boleh dirubah. Gak mungkin Utsman merubah-rubah sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi. Taib. Wa idza kana tawqifan ay mauqufan 'ala nas Ini dimakan tauqif itu mauquf 'ala an-nas maksudnya. Kita katakan ibadah itu tawqifiyah maksudnya apa? Ya terba, pada nas dia, tidak ada majal untuk ijtihad di situ. Fa innahu la an nuqaddima ayat 'ala ba'din. Pain kala qail bin balik li tartibil ayat kultum innahu thabitun bin nafs wal ijma' Wa anna haza huwa al-qawla rajih Fa'kai fayakun al-qawla rajih ma'a ijma Kalau untuk jeli tadi, Syekh mengatakan Hadha huwa al-rajih Padahal sebelumnya beliau mengatakan sabit bil ijma' Ini eh, rajih, yang namanya rajih itu adalah pendapat yang kuat Berarti ada pendapat yang lem, yang lemah Tapi kalau ijma' berarti enggak ada pendapat lain di situ Satu doang Ya maka jawaban di sini ya kunu huwal qaulur rajih li anna adda'a hadza mukhalifun lil lil ijma. Kita katakan ini memang perkataan yang rajih, ya, itu yang tepat karena memang ada orang-orang yang mengaku ya pendapatnya yang lebih rajih padahal itu hanya pengakuan sama saja wa hadza mukhalifun lil ijma. Ini berisi ijma dia. Berarti tidak ada pertentangan di sini berarti ya. Baik. Anna warabi tartibus suwar. Jenis yang terakhir itu tartibu aswar, urutan surat surat ini kemudian surat yang lain wah ada bil ijtihad kalau ini dia sabit bil bil ijtihad type wabaduhu sabit bil tauqif kama sayyidkar falayakun wajiban eh, falaka eh, falaka antakro ala imron kabla al bakkara wa antakro an nisa kabla ala, ala Imran, wa antakro a kul alaud bin binas kabla surat al falak wahalum majro lihat nazarika sabitun bil ijtihad ada makornah jadi sabit beli jihad dia boleh baca surat apa saja sebelum surat yang lainnya. Walakin al Allah dia zharuli an namin huma huwa sabit beli jihad wah wal aksar. Jadi yang dalam Al Quran tarti buswar yang sabit beli jihad itu yang lebih banyak. Wamin huma huwa sabit bin nas mitlu al jumah wal munafikin. Pakat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakra opera ula min salat al jumah bil jumah opisannya bil munafikin. Wamislu sabbah wahalata khadisul ghasyah. Fa'ina Nabi Sallam kana ya fi salat al jumah wa fil murat ini ya ya surat al semangat ah sama al Munafikin al Munafikun contohnya ya jadi Nabi pernah membaca di rokat pertama di salat Jumat ya dia baca surat al jumah rokat kedua surat al al Munafikun ya kadang juga beliau membaca sabah ya, surat al al Alak kemudian di rokat kedua beliau membaca hal atak hadisul ya beliau baca ini di ketika salat sholat Jumat atau ketika sholat Aid. Nah, berarti Urutannya seperti ini Nabi selalu mengulang-ulang baca sabah dulu baru hal ataka di menunjukkan urutannya memang begitu. Eh, berarti ini tauki, tauki fi. Berarti sebagian surat itu hukumnya tauki, tauki Tapi lebih banyak yang ijtihad, ijtihadi. Baik. Pokot yakulu qa'il inna suwar minhu mahwa sabit bin minhu mahwa sabit al Wasadallal qailun bi annahu bil ijtihad bi hadithi Hudhaifah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a zata lailatin al-Baqarah summa nisa summa Ali Imran. Fa bada bin nisa qabla Ali Imran. Ma anna bi tartibil musabbadaha. Ya, seharusnya kan Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa. Tapi ini Nabi baca Al-Baqarah An-Nisa Al Ali Imran. Ya. Taib. Wa kadzalika aidan marwiya an Umar. Ini dalil bahwasanya urutan surat Al-Baqarah Ali Imron sama An-Nisa itu ijtiha ijtiha di karena Nabi bacanya kadang ini kadang itu begitu. Taib. Wa kadzalika aidan maru ya an Umar radhiyallahu anhu annahu qara'a fil ula bil kahfi wa fil thaniya bi Yusuf au Yunus. Wa hadza yadullu ala anna tartib baina suwar laysa tawqifiyan wa la syakka anna hadza huwa al asah. Jadi tartib suwar itu tidak tawqifi kecuali sebagian kecil saja contohnya sambah dan halata kadir wa syata. Illa <tuk> an yadda'iya mudda'in anna ma qara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min as-suwar murattaban fa innahu yakunu murattaban bi tawqif mithlu al fa innaha tawqifiyah. Kalau al-mu'awwidhatain eh, al-falaq sama al nas urutannya memang harus begitu. Ya, ketika dikir baca harus begitu. Karena itu tauqif. Faqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihi ma qala'u bil falaq dan qala'u bi rabbin nas. Kadzalika sabaha wal ghasyah faqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihi ma fil jum'ah Wa yabda'u bisabbaha wa kadzalika al-jum'ah wal munafiqun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salat al-jum'ah bi ima wa yabda'u bi salat al-jum'ah mithlu hadza na'rif annahu tawqifi. Tapi kalau ada contohnya, ada hadisnya berarti dia tawqifi. Tapi kalau tidak ada berarti dia ijtihadi. Fa in qala qa'il kaifa khala fa sahaba anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi taqdimi Ali Imran ala suratin nisa Tadi kita katakan di hadis Uzaifah bin Yaman bahwasanya Nabi membaca surat Al-Baqarah kemudian surat uh, An-Nisa -An kemudian surat Ali Imran. Tapi musab di Utsman, musabnya gimana? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berarti Utsman di sini menyelisih nabi. Bagaimana begitu? Fal jawabu min wajhaiyn. Jawaban yang pertama, anna Nabi saw. fil fadl. Nabi mengumpulkan keduanya fil fadl karena keutamaan keduanya ai bainal Baqarah wali Ya. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis Ikra'u az-zahrawaini al al-baqarah wa surata al-imran Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan ka Ay ka'annahuma gwayayatan Ay ka'annahuma firqan min tayri min tayrin sawafa tuhajjani an ashabihima Pajama'a bainahuma Di hadis ini Nabi mengatakan surat az-zahrawain Az-zahrawain itu dua surat yang panjang itu surat al-baqarah dan surat al-imran Dua-duanya sama keutamaannya Ya dua surat ini adalah surat yang utama, nah, kayak gitu kata Nabi. Maka Nabi mengumpulkan antara Al-Baqarah dan Ali Imron karena sama-sama, sama-sama punya keutamaan, utamanya sama, begitu. Ya, keutamannya, keutamannya sama. Jadi Al-Baqarah sama Ali Imron. Makanya Nabi, eh, makanya para sahabat mengumpulkannya begitu berdasarkan keutamaan yang Nabi sebutkan di dalam, di dalam ayat ini, eh di dalam hadis ini. Paham ya? Meskipun Nabi membacanya Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Ali Imran ya. Tapi ya di hadis ini beliau mengatakan Al-Baqarah sama Ali Imran. Al-Baqarah sama Ali Imran nah, Berarti urutannya Al-Baqarah, Ali Imran kemudian An-Nisa. Baik. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua la'alla al-ardatul tal al-ardatul akhirata allati aradhaha fi haditsus sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an al Jibril alaihi salam qatta go ya dah at-tartib Bada an sami'ah huzaifah wa yazulu al-ishkal. Jadi, yang kedua ini, ardu al ardu al-akhirah. al al-akhirah itu ketika Nabi baca Al-Quran kepada Jibril. Ya, ya. tiga kali. Ya. Se apa namanya? Sebelum beliau meninggal, beliau menyetor Al-Quran 30 juz total itu kepada Jibril tiga kali dalam satu bulan. Ya, dalam Di bulan Ramadan semua itu. Nah, sebelum beliau meninggal, tiga kali beliau setor itu. Itu namanya Al-Ardoh Al-Akhirah. Di al Al-Akhirah itu, ketika Nabi menyetor Al-Quran kepada Jibril, kot tagoy ya roba dahat tertib. Berubah urutannya di situ. Ya. Yang sebelumnya, eh, Nabi menyetor urutannya beda, sekarang ketika nyetor dengan Jibril, beda. Jadi, setoran yang terakhir ini yang patokannya. Begitu maksudnya. Dan setoran yang terakhir menggunakan Al-Baqarah baru Ali Imran. Im Baik. Badan Samyahu Zaifah. Ya. Jadi, sebelumnya, ketika di hadis Huzaifah itu, ya, di hadis Huzaifah apa dulu? Al-Baqarah, An-Nisa, al, imran ya kan? Itu di so, uh, di hadis Huzaifah. Ini sebelum Urdatul Akhirah. Hmm, sebelum Nabi talaki kepada kepada Jibril, sebelum setor kepada Jibril. Baik. Wahina itu niyazul iskal. Oh, berarti di sini ada nasi mansuh berarti di sini. Kalau saya Islam, jadi intinya apa? Intinya tertibu aswar, ya, itu adalah taukifi sebagian, tapi mayoritasnya adalah ijtiha, ijtiha di kecuali yang ada dalil-dalilnya maka dia ada taukif. Kalau Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Tajuzukiru kiraatu hada qabla hadhi wa kadzalika fil kitabah, wa li hada tanawwa'at masahibus sahabah radhiyallahu anhum fi kitabatih. Suma ba'da ittifaq as-sahabah ala hadha tartib al usmani hal naqul cool inna hadha mimma sannahu al-khulafa ar-rasyidun wa jama'at al-ummah ba'da al-asr al-awwal fa ittiba'uhu aula. Kalau Musa Pusmani, urutannya, urutan Musa Pusmani yang ada di zaman kita sekarang ini adalah hasil dari ijtihadnya Utsman dulu. Ya. Apakah harus kita terima? Ya, apakah memang, apakah kewajiban untuk menerima Al-Quran Utsmani itu hanya di zaman Utsman saja atau kita di zamannya juga wajib menerima? Qad yuqal hadha wa qad inna hadha ijma'un khawalafahul خلافه mengatakan kalau untuk baca ke orang awam secara umum maka ikuti susunan mushaf nah, jangan dirubah kalau Sunan Musa Al-Baqarah dulu, baca Al-Baqarah dulu, baru, baru Ali Imran, baru An-Nisa. Nggak boleh diselisihi. Ya. Akan tapi para ulama memberikan pengecualian dalam majal at-ta'lim. Ya. Majal at-ta'lim dalam menghafal. Ya. Kalau Anda menghafal Quran, yang pertama kali itu menghafalkan yang mana? Jus 30 kan? Kalau di pondok-pondok pesantren jus 30 dulu dihafalkan. Al-Baqarah nanti. Biasanya kalau di pondok pesantren metodenya itu Uh, Jus 30 Kemudian Jus 29 Sampai Jus 24 ya, itu Sampai Jus 24 dulu Setelah itu baru ngambil dari awal Al-Baqarah sampai uh, Biasanya sampai Ali Imran ya, Sampai akhir Ali Imran ya, Setelah selesai itu baru lanjut dari belakang lagi ya, Lanjut 23 22 sampai 20 Baru ambil setelah Ali Imran Anissa An sampai ke tengah Ketemu di tengah-tengah nanti ya, Biasanya begitu metodenya kalau di Pondok-pondok Baik, jadi karena dalam majal taklim di situ. Inna fi majali taklim la haraj an nabda bil mutaakhir qabla al mutaqaddi, mutaqaddim oleh wa la dhalika kana al muslimun badiin nasiban badii nabi surat nas summa yas'adun fa hadhihi haja la ba'sa Baik. Jadi haja di situ. Jadi boleh. Baik. Berarti kesimpulannya apa? Harus kita mengikuti susunan yang ada di Musa Kusma kusmani Tapi dalam majal ta'lim itu boleh. Boleh kita menyelesihi. Taib. Kenapa? Karena itu hmm. biman zidat ijma, li ijma di kalangan kaum muslimin sapus itu. Karena buktinya ijma apa? Susunannya tidak berubah sampai sekarang begitu dan tidak ada satu orang pun yang menyelisihinya. Hatta di zaman Utsman sendiri nggak ada yang menyelisih itu. Ketika Utsman mengumumkan kepada para sahabat kibar para sahabat mengatakan saya akan bakar musab-musab yang lain hanya sisakan satu musab saja biar manusia tidak ber berperang begitu. Utsman ketika menjadi khalifah ya para sahabat nggak ada yang membantah waktu itu sami wa ya kecuali Abdullah bin Mas'ud waktu itu beliau menyimpan sendiri musab beliau ya akan tapi tetap mengikuti musabnya Utsman tapi musab beliau mengatakan saya nggak rela musab ini di ini karena kenang-kenangan dari Nabi ya, dia dia laki langsung dari Nabi ya jadi dia nggak mau menghancurkan musabnya makanya musab Abdullah bin Mas'ud ada sampai sekarang ya. susunan hurufnya susunan apa namanya suratnya agak beda dengan musab yang kita kenal ya, baik Walau kala qail, fi'lu Utsman radhiyallahu anhu fi ja'lil masahib mushafan wahidan wa wabah ila kulli ufkin minal afakil islamiyah. Fa'idha kan aladhi yadhar anha suratun an aslin wahid, fa'kai fa'atat hadil kira'at al-sabah wa'ala usyar. inna hadil kira'at la takhruju an hadil masahib abadan. Sekarang kalau kita katakan, mushaf Utsman, ya, itu adalah mushaf yang disepakati oleh kaum muslimin di zaman Utsman kan? Kemudian, Utsman memperbanyak mushaf itu menyebarkan ke pelosok. Ada yang dikirim ke Madinah, ada yang dikirim ke Mekah, ada yang dikirim ke Kufah, ada yang dikirim ke Syam. Ya, sama khalifah Utsman waktu itu. Nah, kalau begitu, ya, berarti mushaf di zaman itu hanya satu kan? Mushaf Usman, Usmani Sekarang kok bisa ada kiraat yang 7 atau kiraat yang 10 itu? Kiraat Warosh. ya. Kalau mushaf Usmani kan kiraatnya hafaz. Dari mana kiraat-kiraat itu? Ya, kok bisa beda-beda begitu? Padahal musabnya Utsmani saja. Karena musab waras itu agak beda dengan musab Utsmani. Ini ditanda baca syakal kemudian tempat-tempat wakaf itu agak beda. Asalnya dulu satu musab kok bisa sekarang malah ada banyak jenis gitu. Nah, maka jawabannya inna hadil kiraat la an hadil abada. Musab apa namanya? kiroat yang 7 yang 10 itu enggak keluar dari musab-musab yang mutawatir ini. Jadi meskipun musabnya satu yaitu musab Utsmani bin Affan ya, meskipun musafnya satu kiroat kiroat yang banyak itu dia tidak menyelis apa namanya tidak saling bertentangan begitu sumbernya satu cuman cara baca yang beda jadi mushaf itu kan hasil ijtihad Utsman kalau kiroat itu memang langsung dari Nabi ketujuh tujuhnya atau ke sepuluh sepuluhnya itu memang ada sanatnya langsung nyambung ke Nabi makanya kalau antum lihat sanat kiroat itu kan sanat hafalan itu sampai ke Nabi dia tapi kalau sanat mushaf sampai ke Utsman Ya, tapi ke Utsman, kemudian nah, Utsman di situ nanti um, menyampaikan ke Zaid, kemudian Zaid bin Sabit nanti menyampaikan ke Nabi. Ya, tapi Tartibnya ya bagaimana kita katakan tadi. Type ini dia pembahasan tentang Tartib aswar, ya sedikit saja pembahasannya di situ. Karena memang uh, oh, ini pembahasan yang penting sebenarnya ya. Seharusnya, kalau di kitab-kitab yang luas ya, akan lebih terperinci lagi dibahas. Tapi pada yang menanyakan seputar tertib ini. Taip, jadi ada beberapa penamaan di situ ya. Eh, sebelum kita lanjut ke kita batul Quran, karena ini sudah selesai pembahasan tertib, kita bahas beberapa pembahasan di sini. Yang pertama ada Al Quran. Berapa sih jumlahnya ayat, ayat Al Quran? Ayat surat surat al Quran itu? Surat Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Alim Azhar Kashi di dalam kitab Al-Burhan, bahwasanya jumlahnya disepakati itu jumlahnya 114 surat. Ya, sebagaimana ada di Musa Pusmani. Diawali oleh Al-Fatihah, diakhiri dengan suratan An-Nas. Kemudian ada mengatakan 113. Ini pendapatnya Mujahid. Ya, ini pendapatnya Mujahid. Yang mana kan? mengatakan jumlah surat Al-Quran itu 113. Kok bisa? karena dia menjadikan surat Al-Anfal sama surat al At-Taubah itu satu. Sedangkan so, antum tahu kan surat Taubah nggak ada bismillah di awalnya kan. Nah, karena nggak ada bismillahnya berarti dia satu surat dengan Al-Anfal kata Mujahid. Ya. Baik. Jadi ada dua pendapat di situ ada 114, ada 113. 113 itu pendapatnya Mujahid. Baik. Jadi penamaan surat-surat Al-Qur'an itu beda-beda. Ya, ada surat Al Quran yang namanya hanya satu ada yang namanya dua tiga dan seterusnya surat surat yang namanya hanya satu ya kayak An Nisa Al Araf Al An'am Maryam dan ini mayoritas surat hanya satu namanya ada juga yang namanya lebih dari satu misalkan ada dua ada surat yang punya dua nama ya misalkan surat Muhammad ya surat Muhammad itu terkadang juga dinamakan surat Al Kital ya Surat An-Nahl terkadang dinamakan juga surat An-Ni'am nah hal dinamakan juga surat taniam ada juga surat yang uh, dia punya tiga nama Jangan surat al maidah dinamakan surat al uqud karena banyak akad di situ akad jual beli sebagainya ya, dinamakan juga surat al ya. al mukithah karena di tentang uh, penyelamatan dari tangan malaikat azab ya, surat yang menyelamatkan dari malaikat azab surat al maidah dan maka surat al mukithah Ya, jadi al-ma'idah, al-ukhuṭ, al, al, al ya tiga nama itu, nama dari uh, type. Jadi, type kita tuliskan di sini sebagai contoh saja ya. Surat itu surat al-ma'idah itu punya dua nama, saya eh, punya tiga nama. Ya, al-ma'idah yang pertama, kemudian al uqud ya ini lil saja kemudian yang ketiga al-munkidzah al al-ma'idah, al al -ma ya ma'ruf ya put mungkin jarang kita dengar sama al al -mungkidah. kemudian ada juga yang punya nama lebih dari tiga nama surat al taubah misalkan dinamakan surat surat al baroah dinamakan surat al-fadhihah surat al-azab al juga ya karena isinya tentang perang ada yang mengatakan dia surat al musyak syekoh Al-Musawwirah, Al-Bahus, al, al, -bahus, al banyak namanya. Kemudian, surat Al-Fatihah sendiri ada berapa namanya? ada masuk Suyutu di dalam kitab al -Qan menyebutkan surat Al-Fatihah itu punya khamsah wa na isman. 25 nama. Ya. Umul kitab, umul Quran, ini yang masyhur ya. Asabul as Masani, Alhamdu, surat as salah juga, Al-Wafiyah, Al-Kanzu, Al-Syafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, ya, type. Kemudian ada juga menama, penamaan beberapa surat dinamakan dengan satu nama. Contohnya tadi di hadis Nabi surat az zahrawain itu surat az zahrawain maksudnya surat Al-Baqarah dan Ali Im, Ali Imran. Ya. Kemudian Al-Mu'awizatain surat apa? al Falah An-Nas ini namanya surat yang. Kemudian surat-surat yang diawali dengan Hamim ha itu namanya surat Al-Hawamim. Nah, nanti kalau teman -teman dengar istilah bacakan satu surat dari surat al-hawamim berarti surat-surat yang ada hamim awalnya hamim main oh, sin qaf dan seterusnya hamim baik baik penamaan ini sendiri dari mana asalnya nama penamaan yang asing-asing kita dengar tadi misalkan al-maidah dinamakan al lukut al penamaan penamaan ini dia sifatnya tauqifi nabi menamakan itu nabi menamakan seperti itu ya sifatnya Taukifi, meskipun ada juga yang mengatakan dia jitahi, tapi yang roji adalah dia Taukifi pernah dengar istilah surat uh, Aptiwal Aptiwal ya, itu artinya surat-surat yang panjang ada tujuh surat itu ya, di hadis nabi dikatakan apa itu maka as asabak kata nabi saya diberikan surat yang semisal seperti Taurat itu tujuh surat ya kemudian atau itu makan Zabur Almiin ya atau Almiun ya kemudian saya diberikan surat Al-Qur'an yang semisal dengan surat Al-Qur'an yang semisal dengan Zabur itu ayat-ayat Almiin yang berisi dua ratusan ayat semisal dengan Zabur jadi Taurat tujuh surat Ya, kemudian eh, apa namanya Zabur ada dua, dua surat yang dia ayatnya men, mencapai 100 ya, yang mencapai 100 eh, mencapai 200 ya. Nah, mencapai 200. Nah, jadi ada yang kalau Asabut Tiwal surat Al Baqarah itu ya, itu namanya surat Tiwal surat yang panjang-panjang itu kan ayatnya 200 lebih, 200 lebih itu. Nah, kalau di bawahnya aktiwal, itu namanya almiun. Nanti kita tuliskan aktiwal, kemudian di bawahnya almiun. Nah, jadi, almiun ini setara dengan zabur. Yang nah, diambil dari zabur. Kemudian, dari Injil diambil almasani. Almasani. Ya. Almasani itu ya yang dibaca ketika sholat. Nah, itu yang dia baca berulang-ulang ketika sholat, itu surat al -fateh. Ini diambil dari Injil itu. Yang nah, bukan berarti flak begitu, maksudnya utamaannya diambil sebagaimana yang ada di dalam di dalam Injil. Wa fudil wa fudil bil mufassal. Kemudian Nabi katakan, nah saya dikasih kelebihan. Bedanya dengan kita kira terdahulu adalah adanya al mufassal ayat, pendek di juz 30. Enggak ada ayat pendek di sosok pendek di Taurat, Zabur sama Injil. Ayo nanti akan kita lihat perinciannya, Taipan Tapi yang tanyakan ini Nah, sebenarnya banyak yang harus kita bahas kita mendengar. Tapi, bus suara ini karena memang satu cabang ilmu dia sebenarnya. Cabang ilmu tersendiri dia. Jadi, kalau anda mendengar istilah Al-Mufassal, itu nantinya artinya, maksudnya adalah surat-surat uh, yang yang pendek. Al-Mufassal artinya yang banyak dipisah. Banyak basmalahnya, maksudnya. Yang dinamakan Al-Mufassal. Al surat Al-Mufassal itu dimulai dari surat Al-Buruj. Ya. Jadi mulai dari surat Al-Buruj sampai surat akhir itu namanya Al-Mufassal ya, jadi kalau dibilang, dikatakan bacakan saya satu surat dari surat Al-Mufassal bacakan dari surat Al-Buruj ya. kalau di atas Al-Buruj itu sudah sudah uh, bukan Al-Mufassal baik jadi kalau jumlah apa namanya uh, jumlah ayatnya di atas 100 itu namanya aktual Ya, kalau di atas 100 ya, 200 misalkan Al-Baqarah Kalau jumlahnya 100 ke bawah itu namanya almiun atau almiin dari kata miah. Kemudian type. type. Jadi, kalau pembagian ayat surat-surat Al-Qur'an berdasarkan eh, apa namanya? berdasarkan jumlahnya kita bagi jadi empat abtiwal almiun almasani dan almufassal abtiwal itu ada tujuh yang dikenal dengan istilah sabu Sabu'u sabu tiwal itu dimulai dari al baqarah ya al baqarah sampai enam surat di bawahnya ya berarti al baqarah setelahnya uh, ali imron yang kedua kemudian an nisa yang ketiga al maidah keempat Al-An'am, kelima, al arab ke 6, kemudian al anfal dan at taubah dihitung satu itu yang ketujuh paham ya jadi al anfal sama taubah kadang dihitung satu sembar ulang jadi al baqarah sampai at taubah dia ini uh, kemudian al miun al miun itu yang surat-surat yang lebih dari seratus, 100 lebih dari 100 tapi tidak sampai 200 ya Berarti selain surat Al-Baqarah sama Taubah. Selain sama, sama surat Al-Baqarah dan uh, sampai surat Al Taubah. Berarti misal masuk di situ Hud, Yusuf, ar Ibrahim, Al-Hijr, misalkan Al-Kahfi misalkan. Al-Kahfi kan dia cuma 110 ayat kan? 110 ayat. Berarti dia masuk Al-Mi'un. Nah, ini banyak ini Al-Mi'un. Kemudian Al-Masani. Al-Masani itu yang banyak dibaca ketika sholat. Banyak diulang-ulang ketika sholat. Itu masuk Al-Fatihah juga di situ. Jadi almasani dan makan almasani itu yang jumlahnya di bawah 100. Ya, surat-surat yang jumlahnya di bawah ayatnya jumlahnya di bawah 100. Jadi kalau almiun itu jumlahnya uh, 100 sampai 200. Ya. Kalau almasani itu uh, di bawah di bawah apa? Di bawah uh, di bawahnya apa tadi? di bawah 100, kurang dari 100 dia jadi kalau kurang dari 100 itu namanya almasani ini surat-surat yang biasanya dibaca ketika sholat kemudian Al-Mufassal Al-Mufassal itu yang paling sedikit ya, ya jadi dia Al-Mufassal itu yang paling banyak pemisah-pemisahnya, wakofnya banyak gitu Memakan Al-Mufassal ya, para ulama berselisih Al-Mufassal dari, dari mana dia, ya ada yang mengatakan dari Kof, ada yang mengatakan dari Al-Hujurat. Ya. Asyuti menyebutkan sendiri dalam masalahnya ini ada 12 pendapat. Ada 12 pendapat. Pendapat yang paling kuat insya Allah. Yang pertama adalah surat Kof pertamanya. Yang pertama adalah surat Kof. Dari Kof sampai sampai Anas. An nah itu dia termasuk al mufassal ya. Al-Mufassal sendiri nanti dibagi menjadi tiga, al sama al sama Al-Kisar wal itu nanti dari Kop uh, sampai al buruj kemudian al buruj sampai Abtarik at atau al kemudian aktorik sampai uh, al Bayna, al Bayna sampai Al-Zazal, al, -Zazal, al sampai akhir al quran itu Al-Qisar. Yang jelas, tiga istilah ini antum harus pahami baik-baik, karena ini banyak nah, diulang-ulang. Ya, Sabu'u artinya Al-Baqarah sampai at taubah Al-Mi'un yaitu yang jumlahnya 100 ayat ke atas, tapi tidak sampai 200. Karena kalau udah, udah di ak 200 itu masuknya ke alti alti type. Baik. Kemudian almasan yang sering dipakai ketika sholat jumlahnya adalah di bawah 100, ya, di bawah 100 ayat. Kemudian al mufassal al mufassal itu yang banyak wakofnya ar rahman ar rohi ar rahman ya sholat ar rahman itu kan wakofnya banyak situ itu al mufassal dia ya. tidak dihitung berdasarkan jumlah ayatnya tapi berdasarkan banyak wakofnya para ulama mengatakan ada 20 pendapat eh, ada 15 pendapat dalam masalah ini yang tepat adalah mufassal itu diawali dari surat qaf sampai an sampai di sini. Insyaallah taala al qadim bismillah. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa? Tentang kita betul Quran. Selesai dari kita betul Quran wajib barulah kita masuk ke at tafsir, baru masuk ke usul tafsir yang sebenarnya. Taip. masih jauh berarti kita ini. Taip. والله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نذهب إلى هنا، نختتم بدوء المجلس، سبحانك اللهم بيمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.